Dilansir dari tribunsolo.com, cuitan Sujiwo Tejo soal Pilpres gembira dibalas Prabowo, bila tak dapat mandat harus legowo. Seniman Sujiwo Tejo membuat cuitan yang dia tujukan untuk Jokowi dan Prabowo. Cuitan itu dia unggah pada 23 Desember 2018 kemarin. Ia menyapa Prabowo dan Jokowi. Sujiwo Tejo menginginkan Pilpres 2019 bisa berlangsung gembira. Ia tak luput berseloroh dalam cuitannya. Pagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dua-duanya menyenangkan bagiku. Aku senang gaya Pak Jokowi ketawa, dadanya mingkup-mingkup dan tangannya menggantung santai. Pak Prabowo mau joget dangdut sampai Raden Gatut Koco, tetapi basicnya gaya silat. Aku pun senang. Mari menyongsong Pilpres dengan gembira, tulis Sujiwo Tejo. Cuitan itu pun dapat mendapat banyak respon dari warganet. Rupanya, postingan Sujiwo Tejo itu juga mencuri perhatian Prabowo Subianto. Capres nomor urut 2 ini membalas postingan Sujiwo Tejo sehari kemudian. Harapan Prabowo Subianto sama dengan Sujiwo Tejo. Prabowo ingin pesta demokrasi tahun depan berlangsung bahagia tanpa perpecahan antar kubu. Prabowo pun mewanti-wanti agar kedua kubu saling legowo, mau menang atau kalah. Jikapun kalah, Prabowo ingin masing-masing kubu saling bantu untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat sore Mas Sujiwo Tejo, mari kita jalani pesta demokrasi dengan gembira. Membangun bangsa tidak bisa dilakukan segelintir pihak, tapi perlu seluruh pihak. Yang mendapat mandat rakyat dan yang tidak mendapat mandat harus bekerja sama untuk rakyat, tulis Prabowo Subianto lewat akun Twitter resminya Selasa 24 Desember 2018. Cuitan saling berbalas dua tokoh ini pun mendapat respon beragam dari warganet.